is tall when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Persib Bandung dikabarkan selangkah lagi mendapatkan tanda tangan bek kiri klub Israel Maccabi Tel Aviv. Nama bek tersebut adalah Endrik Saborit yang sekaligus memutus rumor kedekatan Persib Bandung dengan Pratama Arhan. Tak tanggung-tanggung, untuk mendatangkan bek klub Israel tersebut maka Persib Bandung harus menggelontorkan dana setidaknya 13,91 miliar rupiah. Persib Bandung memang membutuhkan seorang bek kiri semenjak awal musim ini. Ditengarai, pelatih Luis Mia tak puas dengan performa pemain yang ada sekarang. Endrik Saborit dianggap sebagai pilihan yang pas karena memiliki pengalaman di berbagai klub top sebelumnya. Dikutip dari akun Instagram pengamat Persib underscore official, Endrik Saborit adalah pemain kebanggaan Spanyol yang sekarang bermain bagi klub Israel Maccabi Tel Aviv. Menariknya, masa kontrak Endrik akan habis pada 30 Juni 2023 ini dan bisa digaet Persib Bandung secara gratis. Keuntungan pangeran biru lainnya adalah, Endrik Saborit bisa bermain di posisi gelandang kiri. Soal pengalaman, bidikan Persib Bandung ini pernah bermain di RCD Mallorca dan Athletic Bilbao. Kabar baiknya lagi, ia juga pernah bekerja sama dengan Luis Mia di tim junior Spanyol. Jika Persib berhasil mendatangkan Endrik Saborit maka berbagai keuntungan tersebut bisa diperoleh selain akan mudah beradaptasi di klub baru. Kabar kedekatan Persib Bandung dengan Endrik tersebut saat ini sedang ramai dibahas di media sosial.